Ketika saya tampil kabaret di depan umum, terdapat properti yang terlupakan. Sehingga saya dan teman-teman harus mengimprovisasi. Awal masuk SMA, saya memutuskan untuk ikut eskul teater. Walau awalnya hanya di belakang panggung, tapi akhirnya bisa tampil juga di depan panggung. Di masa pandemi, banyak eskul-eskul dihentikan, sehingga perlombaan di-cancel, dan juga penampilan-penampilan yang di-cancel. Di sana, saya berperan sebagai scriptwriter atau penulis naskahnya, dan kadang juga bermain menjadi aktor, kadang juga menjadi produser, artistik, sutradara, dan lain sebagainya. Banyak film.